Ustazah Nuyuy udah sampai duluan aja. Gimana? Ada yang bisa saya bantu gak nih? Gak perlu. Pak Satem tolong bantuin ini Pak Supir angkatin beras ya. Oh, bisa. Bisa Ustazah. Kalau masalah ngangkat-mengangkat itu mau urusan saya. Pak Sri Kiti sebentar. Ustazah, saya ini prihatin sama kondisinya Pak Sri Kiti. Pak Sri Kiti ini kan seharian jagain gerbang, kadang kepanasan, kadang kehujanan. Udah kayak payung warteg. Jadi lebih baik saya saja, Ustadz Musa yang mulia dan santun yang mengangkat karung beras ini. Saya ini kan masih kuat, masih muda. Otot kawat, tulang besi, muka asbes. Ustadz Musa kuat? Jangankan mengangkat satu karung beras. Mengangkat beban hidup Ustadz Nuyuy aja, insya Allah saya sanggup. Yaudah Pak Ustadz, tolongin deh kalau emang kuat mah. Saya ya? Iya. Iya deh, biar deh. Saya yang angkat ya. Gak apa-apa, ini sih kecil. Iya, Pak. Iya. Tadi saya begitu ada Ustazah Nuyuy, ya. Saya masih punya kekuatan. Hmm, begitu Ustazah Nuyuy pergi, kekuatan saya hilang. Ya. Berarti dia sumber kekuatan saya. Begitu ya. Pak Ustaz, kalau begitu mau ngomong jangan sama kita. Sama siapa? Mau ngomong ban mobil. Dan ayo kita angkatnya ya. Ayo. Saya turun dulu ke bawah ya. Ya ilah, ntar jatuh ini. Udah, saya tanggung jawab. Saya yang tanggung jawab. Tanggung jawab aja. Kalau udah mau, Raja. Ilah. Ibu pegang ini, saya pegang bawah. Oh begitu. Ya Allah, apa jadi sayang begini sih, bang. Sedikit lagi bu. Bina banget dah. Sedikit lagi. Ah. Ya lu, apaan tuh ya? Lu dok. Ayo, po. Bentar po. Ngapa? Ini kan kerjaan udah semua. Itu saya balik ya. Mau pamit? Iya. Yeah. Lo ini bagaimana? Akan ada security, udah ya. Ya dia mah itu udah urusannya di dalam lah. Ini kan masih di luar, ini urusan saya. Bagaimana ini kalau... Kerjaan saya banyak, Bu. Ya Allah, tanggung jawab. Kenapa tolongin kita? Pasti, kalau aku ngumpet di sini, tidak ada yang tahu. Bisa jadi aman. Tapi, aku harus tetap siaga. Siapa tahu? Ada musuh yang tahu di sini. Kamu musuh aku bukan? Dia nggak jawab. Berarti dia benda mati. Kok kayak gitu? Aku mending tidur aja deh. Ngantuk banget. Sudah menyerah. Itu lebih baik dan Allah Maha Pengampun. Betul tidak, Kak? Betul. Hah? Nyerah? Udah nyerah kan? Iya. Misi kita selesai. Kita sudah selesai. Kita menang. Menang. Dengar dulu. Kalian itu belum menang, kita itu belum kalah. Kita tahu kita tuh emang menyerah. Tapi Lukman belum menyerah karena Lukman belum ketemu. Astagfirullahalazim, Lukman kita lupa, Kak. Ya elah, udahlah. Kalau dia mah gampang dicari dong. Palingan di sekitar sini, palingan dia tong sampah. Malingan. Atau enggak lupa, enggak ngumpet. Udah yuk. Udah yuk. Assalamualaikum. Salam. Yaudah, gue tuh cari juga. Ayo.